Siapa tak kenal dengan Ariel Noah? Ariel Noah dikenal sebagai seorang musisi dan penyanyi dengan banyak karya yang hebat. Namun, Ariel Noah juga pernah mencicipi dunia akting layar lebar, tepatnya saat berperan sebagai Arai di film Sang Pemimpi. Lanjutan dari Laskar Pelangi karangan Andrea Hirata. Dengan bakat yang luar biasa yang dipunya oleh Ariel Noah, tidak ada yang tidak mungkin jikalau Ariel Noah bermain film lagi. Bagaimana jika Ariel Noah bertukar peran dengan Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sinetron Ikatan Cinta adalah sinetron yang lagi naik daun saat ini. Di suatu scene ketika Aldebaran yang diperankan oleh Arya Saloka membonceng sang istri yang diperankan oleh Amanda Manopo menggunakan motor gede berwarna merah. Di adegan tersebut, Aldebaran menggunakan busana serba hitam dengan helm full face yang membuat pesonanya bikin para penonton histeris. Hal itu terbukti dari cuplikan adegan tersebut yang diunggah ulang dan viral di media sosial. Pada saat yang bersamaan, selain bermusik, Ariel Noah juga ternyata memiliki kesibukan lain. Ya, Ariel Noah diketahui mempunyai hobi naik motor. Ariel Noah kerap kali membagikan foto-foto serta videonya saat ia mengendarai motor gede bersama rekan-rekannya. Seperti terlihat di video yang diunggahnya di channel YouTube-nya. Makin penasaran saja. Bagaimana ya respon para penonton jika adegan Aldebaran membonceng Andin di sinetron Ikatan Cinta diperankan oleh Ariel Noah? Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan komentar di bawah ya.